Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Adapun melansir data Satgas COVID-19 hingga Senin 20 Juni, terdapat penambahan 1.180 kasus baru virus corona. Sehingga total kini menjadi 6.069.255 kasus positif corona. Sementara itu jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 667 orang sehingga menjadi sebanyak 5.903.461 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 8 orang, menjadi sebanyak 156.695 orang. Adapun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 9.099 kasus, bertambah 505 dari hari sebelumnya. Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab untuk menekan wabah corona dimulai dari menekan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.